3 cara melatih mental kenari agar bagus. 1. Gantang kenari di lokasi yang berbeda-beda. Cara ini bisa Anda lakukan kapan saja, terutama di pagi hari dan sore hari. Memindahkan gantangan di lingkungan rumah memang cukup baik untuk perkembangan mental kenari Anda. Dengan berpindah lokasi gantangan, maka kenari akan terbiasa dengan lingkungan baru. Kenari juga lebih cepat beradaptasi. Ini bisa membuat kenari tidak giras atau down saat Anda membawanya ke arena lomba atau ablatber. Sebagai contoh, gantang kenari di depan rumah saat pagi hari, kemudian siang hari pindah lokasi ke samping rumah, lalu di sore hari pindahkah lagi ke belakang rumah. Pada intinya, Anda bisa memindah-mindah lokasi gantangan agar kenari bermental bagus. 2. Ajak kenari jalan-jalan. Cara kedua ini bisa Anda lakukan khususnya Anda yang suka menonton lomba kenari sembilan atau latber. Jika Anda punya waktu untuk menonton, Anda bisa membawa kenari Anda, bukan untuk ikut lomba, tapi hanya diperkenalkan pada dunia luar. Karena di arena lomba pasti ada banyak burung yang sedang berkicau, jadi kenari Anda akan terbiasa dengan suasana riuh dan ramai. Mental kenari akan semakin bagus. Semoga bermanfaat.